swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, pipi-pipi, mini-pipi, pam. Yang terakhir itu salamnya union, katanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mau ucapkan dulu selamat datang kepada para tamu undangan kita. Ada Pak RW Pawahyudin, Bapak Ketua DKI dan Pengurus DKI dari Pak Haji Said, Asyri ya. Oke, juga ada Pak Maulidin, Pak Maulidin dan Ketua RT dari Bapak Buang, Pak Haji FN. Beri tukang dulu dong buat tamu-tamu kita yang sudah hadir. Malam ini adalah acara Malam Puncak HUT RI ke-77 Klaster Cempaka Pulih Lebih Cepat Bangkit dan Lebih Kuat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, hari ini nanti kita ada beberapa acara yang ini ada terlihat di antara kita sudah ada para artis-artis internasional dan ada Pak Cepondak di sebelah sini. Jadi ada nanti banyak ya pokoknya ya. Kita lihat gimana pertunjukan dari artis-artis kita. Dan malam ini juga ada pembagian hadiah dan tentunya ada acara makan malam. Ya, itu yang acara yang penting. Oke, seperti acara-acara lainnya, sebelum kita mulai acara, biar lebih berkah, biar lebih lancar, kita berdoa dulu. Ya, untuk itu saya panggilkan Pak Haji Nato untuk berdoa dulu. Silakan, Haji Nato. Silakan. Tempatkanlah mereka di surga-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Hadi, ya Asyur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemberi petunjuk dan Maha Penyabar. Berikanlah kami petunjuk dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah, serta berbakti kepada-Mu ya Allah, kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Jadikanlah mereka generasi-generasi penerus bangsa ini ya Allah, untuk berjuang mempertahankan serta mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami di lingkungan klaster Cempaka ini. Kuatkanlah tali silaturahmi kami, tali persaudaraan kami, serta kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik sampai dengan saat ini. Ya Allah, jagalah kami dan jauhkanlah kami dari segala perbedaan dan perselisihan di lingkungan kami di klaster Cempaka ini, agar tercipta rasa kekeluargaan, kebersamaan, persatuan di lingkungan khususnya RT 2 RT 13 klaster Cempaka. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ahzan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan qablal maut wa maghfiratan qablal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut wa jannata minan nar wa al-qalba indah misal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta rabbana faghfirna 'anil qawmi al-kafirin. Rabbana la tusyrik qulubana pada idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban qabr. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Narto atas doanya. Buat para warga yang masih ada di luar, yuk, ada bangku yang masih kosong, kita masuk ke dalam aja yang masih bisa ke dalam. Ya, tapi waktu makannya sebentar lagi, tenang aja. Oke, baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya adalah laporan dari ketua pelaksana lomba yang akan disampaikan oleh Bapak Randy. Bapak Randy, ini tepuk tangan dong buat Bapak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ayu, Bapak DKM dan Bapak Ustaz, terus Pak RW 13, Pak Hidup dan Pak RW 1, Pak Hidup, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, adapun dari kami selaku ketua pelaksana untuk kegiatan perlombaan kemerdekaan yang terjadi jumlah peserta 59 anak, tanggal pelaksanaan 17 Agustus tahun 2022. Jenis lomba yang diperlombakan ada dua kategori, yaitu untuk kategori dewasa dan anak-anak, dan jenis lombanya yaitu sepeda hias, sepeda lomba, memasukkan pensil ke dalam botol, membawa kereta dan dengan sendok, makan kerupuk, memecahkan balon, dan membawa warna.
Dan untuk kategori muda dewasa ialah joget dengan balon, berebut bambu, dan pos berangka yang dilakukan bertahap di hari ini tanggal 25 Agustus 2022 dengan jumlah peserta kurang lebih 30 orang. Alhamdulillah kegiatan dari tanggal 17 sampai tanggal 27 terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk kategori anak disiapkan hadiah hiburan sebanyak 72. Pemenang pertama 11 anak dan yang kedua 15 anak. Dan untuk yang ketiga 9 anak. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu warga Klaster Cempaka atas dukungannya dalam apresiasi dan partisipasinya dalam mengikuti agenda dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Remi. Terima kasih yang juga akhirnya acara lomba terlaksana dengan sangat baik. Tadi Pak Remi juga cerita, pagi tadi katanya ada lomba bapak-bapak ya. Salah satunya adalah lomba yang ini menarik nih lombanya karena udah mulai dibiasakan dari tingkat RT. Lomba berebut kursi katanya gitu ya. Sekarang ini udah 2024, jadi RT udah mulai organisasi lomba berebut kursi gitu ya. Nah ini udah mulai dimulai dari tingkat RT. Oke, baik. Kayaknya nggak lengkap kalau belum ada kata sambutan dari ketua RT kita yaitu Bapak RT. Ya, silakan Pak RT. Kita silakan beri tangan buat Pak RT. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Pak Undangan, Pak Said, Ketua DKI Masjid Cipta Universitas, kemudian Pak Wahidin, Ketua Kepengurusan 13, Pak Haji Eben, Ketua RT 01 Taman Bunga, Pak Ustaz Mahmudi, Ketua kita di Masjid Cipta. Kemudian bapak-bapak warga Cempaka, di sini ada Pak Senior, ya, Pak Heri, Pak Jari Senarto, Pak Supadjo, Pak Surya, Pak Musal, Pak Azhar, ya. Banyak lagi ada Pak Prika, Pak Yos, Pak Irfan, Pak ini baru sebagai ketua hujan gitu ya. Ya. Dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama terucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di Aula Cempaka ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-77. Mudah-mudahan ya, acara kita ini membangkitkan semangat kita untuk memeriahkan memperingati Hari Kemerdekaan kita. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Ya, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya bapak-bapak warga Cempaka yang telah mengisikan uangnya untuk pelaksananya acara kita ini. Kita tepuk tangan untuk warga Cempaka. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia lomba yang telah berusaha payah melaksanakan perlombaan di Cempaka. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada ketua perlombaan di sini ada Misanti. Terima kasih Misanti ya. Kemudian dari saya sebagai ketua RT mohon maaf kalau ada hal-hal dalam pelaksanaan perlombaan maupun dalam pelaksanaan malam puncak HUT RI ke-77 ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari penyajian makanan, tempat dan sebagainya. Kami mohon menggunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya rasa untuk kelancaran acara selanjutnya dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak RT.
Dan ini kalau kita lihat yang di sebelah sana, inilah yang bapak dan ibu-ibu yang memungkinkan acara kita bisa terlaksana. Tepuk tangan dong buat mereka. Baik, untuk selanjutnya nanti kita tadi kan ada acara lomba-lomba, tapi itu bagian hadiahnya sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ada pembagian hadiahnya dan juga ada beberapa hiburan nanti. Ada beberapa hiburan. Yuk, kepada bapak ibu sekalian saya minta berdiri dulu. Kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Bu Ilen. Anak-anak sudah siap? Oke, baik. Yuk, silakan. Yuk, anak-anak maju ke depan. Yes.